menyadari kalau dia itu melanggar. Lihat sendiri kan tadi mengeluarkan apa? Buru-buru, wah, kira-kiranya ada nggak? Buru-buru. Apa itu? Coba lihat. Apa ini? Apa ini? Coba lihat. Apaan itu tadi? Kali ini kita akan berpatroli di sepanjang jalur tol Jagorawi untuk melihat apakah para pengendara yang melintasi kawasan tersebut memang sudah patuh. Jika ada pelanggaran, maka akan kita tertibkan. Nah, Pak, pelanggaran yang biasanya terjadi nih di ruas tol Jagorawi ini apa nih, Pak? Di ruas tol Jagorawi, yang pertama pengguna jalan roda 4 yang tidak menggunakan sabuk keselamatan. Yang kedua, bagi kendaraan berat membawa barang menggunakan lajur yang tidak sesuai dengan ketentuan. Yang ketiga, menggunakan bahu jalan. Yang keempat, prioritas bagi kendaraan yang muat barang melebihi batas dimensi kendaraan dan membahayakan bagi pengguna jalan lainnya. Betul. Untuk pelanggaran bahu jalan biasanya terjadi di jam-jam berapa itu, Pak? Kalau untuk pelanggaran bahu jalan kemungkinan banyak terjadi pada jam sore hari, jam pulang kantor, karena adanya kepadatan dari pengguna jalan, masih banyak yang kurang sadar atas patuh hukumnya di jalan raya, banyak-banyak menggunakan bahu jalan. Itu pun kami sudah melakukan himbauan dan tindakan untuk ke depan jangan diulangi lagi. Terutama pengguna jalan tetap saja masih mengulang lagi. Masih ada yang melanggar, sehingga kita juga tidak henti-hentinya untuk selalu memberikan peringatan, teguran, ataupun penindakan kalau memang sudah fatal pelanggarannya. Dan juga di masa pandemi ini juga ya, Pak, karena kita masih waspada bahaya virus corona, jadi selalu mengingatkan untuk para pengemudi untuk selalu menggunakan masker, tetap jaga jarak, jaga kesehatan. Dari jauh kami melihat ada truk yang mengangkut barang overload, sehingga kami pun menghentikan si pengemudi truk ini. Ya, ini kita memberhentikan kendaraan. Ya, udah jelas-jelas kelihatan kendaraannya. Betul. Kita cek dulu dia muat apa. Selamat siang, Pak. Bisa kita cek surat-suratnya? Ini, Mas, maaf mengganggu perjalanannya ya. Ya. STNK silakan diperlukan dulu. Ya, Mas. Kita lagi corona. Oke. Mas Selamat, ini kendaraannya muat apa? Triplek. Ya. Tahu kan melebihi batas dimensi kendaraannya, berarti paham ya? Dari mana mau ke mana, Pak? Saya dari Joglo mau ke Cibubur. Joglo ya, mau ke Cibubur. Iya. Muatnya muat triplek. Iya. Emang nggak bisa di ini ya? Saya dari perusahaan mobilnya kayak seperti ini. Dari mana? Dari perusahaan mobilnya seperti ini. Dari perusahaan. Berarti tinggal angkut doang nih. Iya. Saya tinggal bawa aja. Ya, sebentar ya. Iya. Tapi tahu kalau sebenarnya ini? Salah. Salah, tahu ya? Soalnya kan ini udah jelas-jelas kan belakangnya melebihi ini. Seharusnya si pengemudi ini lebih perhatian terhadap keselamatan dirinya yang mengemudikan truk secara langsung. Karena ini juga menyangkut kepentingan para pengguna jalan bersama. Akhirnya kami pun memberikan teguran kepada si pengemudi ini. Pak, kali ini saya ingat, saya betul. Tolong bilang kepada bosnya atau yang punya barang ataupun kendaraan untuk buatan ini salah, jelas melanggar. Ya. Disampaikan ya juga sama bosnya supaya selanjutnya jangan diulangin lagi. Kalau memang sudah tahu dimensinya, di situ jangan dilebih-lebihkan. Soalnya yang bawa kan Pak Selamatnya, ya kan? Yang kalau ada apa-apa di jalan, Pak Selamat. Bukan Bapak yang ada di rumah, ya kan? Biar lebih diperhatikan lagi. Ini maskernya nggak dicuci terakhir kapan? Oh, ini baru kemarin dipakai. Baru kemarin?
Setiap hari dicuci ya. Ya, biar nggak kotor. Kan Mas Selamat ketemu sama orang banyak. Tadi juga saya lihat ada temennya yang nggak pakai masker. Ada nggak maskernya? Ada. Ya udah, pakai ya. Jangan dilepas ya. Terus setiap hari dicuci. Lagi corona kan? Ya udah gitu aja. Hati-hati di jalan. Boleh, silakan lanjut perjalanannya. Selanjutnya, kami juga melihat adanya pengemudi tangki yang memuat bahan bakar. Kendaraan ini menggunakan lajur kanan atau lajur cepat sehingga kami berhentikan. Kendaraan silakan menepi, silakan menepi. Kendaraan silakan menepi. Dari kalau dia itu melanggar. Melihat sendiri kan tadi mengeluarkan apa? Surat-suratnya ada enggak? Apa itu? Coba lihat. Apa ini? Apa ini coba lihat. Apaan itu tadi? Emang ini lagi muatan? Ini kan di guru-guru ini kan 3 kilo pun subsidi. Ya. Jadi kita ditunggu. Saya atur surat-suratnya di sini. Ada. Ada, Bu. Ya udah, lihat dulu, lihat dulu. Iya, lihat dulu, lihat dulu, lihat dulu. Pengemudi ini pun berdalih sedang dalam keadaan terburu-buru. Tolong kenapa? Bapak mau kemana nganternya? Bu, mau ngambil gas ini soalnya kan subsidi. Dari mana? Kan ngambil ke Priok, buangnya ke Ciawi. Oh. Kenapa buru-buru bapaknya telat? Iya, ini pasokannya tipis, Bu. Makanya ada ibu ya. Iya. Iya. Pelanggarannya mutlak. Mobil pas ini. Pelanggaran lalu ya, Bu. Ya. Iya. Iya. Ini lanjut 1 dan 2. Oh, iya. Pelanggaran berat tapi bapak berat 1 dan 3. Iya, iya, Bu. Iya, Pak. Makanya waktu itu saya lakukan penindakan dulu. Iya. Nanti diambil pengadilan itu. Dan atas itu, Bu. Ya. Jelas, ya. Iya, Bu. Kita harus menegakkan hukum karena pelanggaran. Ini sudah jelas, nanti ditulis di situ tanggalnya juga sudah jelas, pasalnya yang dilanggar juga sudah jelas. Ya. Kan tadi di sebelah kiri sudah kosong, Pak. Iya, ini kita maafkan, tapi sudah tugas kita untuk memberikan penindakan kepada yang melanggar. Jauh rumahnya di Sukabumi. Iya, iya, iya. Gimana ya, Pak? Secara hukum kami juga harus melaksanakan tugas gitu. Karena Bapak tadi sudah jelas, walaupun jauh dekat ya sudah resiko kan? Bapak tadi melanggar ya resiko yang Bapak terima ya ini gitu. Di sini kami sangat menyayangkan dia mengatasnamakan masyarakat untuk menutupi pelanggarannya. Sudah jelas dia mengemudikan mobil besar tangki yang memuat bahan bakar. Dia menggunakan lajur cepat. Jika memang terjadi sesuatu yang membahayakan, tentu saja ini akan membahayakan banyak sekali para pengguna jalan. Jakarta Timur sebelah mana sih, Bu? Jakarta Timur. Ada di Kebon Nanas, nanti di map aja. Tapi kan tanggalnya nanti bukan sekarang. Nanti tanggalnya udah ada di terterani tanggal 1. Masih bulan depan gitu. Nanti di titip orang juga bisa. Yang penting surat tilangnya dibawa.